Di Yunani ada kisah mengenai Demosthenes. Di Yunani ini ada adat di mana kalau orang itu mau mewarisi harta kekayaan orang tuanya, maka dia harus menyampaikan pidato di muka umum pada saat-saat acara sekitar kematian atau peringatan kematian orang tuanya. Nah, karena Demosthenes ini gagap dan juga dia pemalu, maka dia tidak berani berbicara di depan umum dan dia pun kehilangan warisannya yang cukup besar. Karena peristiwa traumatis yang dia alami, justru dia gunakan sebagai kekuatan. Saya tidak mau kehilangan yang lain lagi dan saya harus berbicara. Dan dia melatih. Ternyata dia bisa. Jadi sebenarnya Anda juga boleh melatih sesuatu dalam kehidupan Anda sebagai bekal untuk meraih sukses.